Here before, couldn't look you in the eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua siap untuk belajar serta tetap semangat. Jangan lupa isi absen harian yang udah ibu share di WA ya. Ingat ya anak-anak, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, mari kita ikuti anjuran pemerintah dengan selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker di setiap aktivitas. Dan yang tak kalah penting, jaga kebersihan lingkungan rumah dan rajin olahraga ya. Dan yang terakhir, makan makanan yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita buka terlebih dahulu dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, hari ini kita sudah sampai di tema 5, subtema 3, pembelajaran 3, mengenai sikap, membandingkan informasi, dan percobaan pemanfaatan sifat cahaya pada periskop. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai diantaranya, setelah melihat tayangan video pembuatan periskop, ibu berharap kalian mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Setelah itu, kalian mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Setelah kalian membaca teks pahlawan tanpa tanda jasa, ibu harap kalian dapat menyebutkan sikap kepahlawanan yang bisa dicontohkan dan mampu menuliskan informasi tentang apa yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan tepat. Masih ingatkah kalian dengan perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Dan bagaimana pengaruh sikap kepahlawanan mereka terhadap masyarakat di sekitarmu? Mari kita lihat gambar berikut ini. Siapakah mereka? Ya, betul. Mereka adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Mereka berdua disebut sebagai pahlawan proklamator. Adapun sikap kepahlawanan yang mereka miliki diantaranya, yang pertama, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, berani dan rela berkorban demi negara. Kira-kira, apa saja sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani dari mereka? Ya, jadi sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani yaitu sebagai berikut. 1. Sikap keberanian. 2. Sikap rela berkorban. 3. Sikap cinta tanah air. Yang keempatnya, sikap kesatria. Anak-anak, sikap kepahlawanan juga bisa kita temukan di lingkungan sekitar kita. Kalian bisa belajar tentang sikap kepahlawanan seorang penjaga pintu kereta. Yuk kita lihat teks bacaan non-fiksi berikut ini yang berjudul Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Gimin tinggal di desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia, banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli dengan apa yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya sangat kecil dan tentunya kurang. Nah, ketika kita membaca teks non-fiksi, ada beberapa hal yang sudah kita ketahui. Tapi ada juga informasi baru yang kita dapatkan. Anak-anak, informasi apa yang sudah kita ketahui dari teks tersebut? Ya, betul, penjaga kereta api. Penjaga kereta api adalah orang yang bertugas di perlintasan kereta api. Informasi pertama sudah kita dapatkan. Selanjutnya, untuk menggali atau menemukan informasi penting lainnya dari teks non-fiksi, salah satunya dengan membuat pertanyaan. Contohnya sebagai berikut ya. 1. Apa topik masalah yang disampaikan oleh penulis? 2. Siapa itu Gimin? 3. Mengapa peran Gimin sangat berarti bagi masyarakat? Yang keempatnya, apa sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh Gimin? Ingat ya anak-anak, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut
merupakan informasi dari teks non-fiksi. Oke anak-anak, coba lihat gambar ini. Tahukah anak-anak, sikap kepahlawanan pun dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Mereka membantu perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Perhatikan baik-baik bagian atas kapal selam. Kamu pasti melihat alat seperti pipa panjang yang bisa diputar ke segala arah. Nah, alat tersebut adalah periskop. Apa sih fungsi periskop? Periskop berfungsi untuk melihat dan mengamati keadaan di permukaan laut dengan memanfaatkan sifat-sifat cahaya yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu cahaya bisa dipantulkan. Anak-anak, periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada loh. Dan kamu juga bisa berkreasi untuk menghias periskop yang kamu buat. Oleh karena itu, ibu akan memperlihatkan sebuah video cara membuat periskop. Simak baik-baik ya. Setelah itu, lakukan percobaan membuat periskop di rumah kalian. Boleh didampingi oleh orang tua kalian ya, dengan melihat panduan LKPD yang ibu kirim ke WA Group. Anak-anak, jadi pelajaran yang pertama kita pelajari yaitu tentang sikap kepahlawanan. Pahlawan. Pahlawan adalah orang yang melakukan perbuatan baik terhadap orang lain tanpa dilandasi keinginan untuk mendapatkan pujian atau imbalan. Pahlawan juga disebut orang yang telah berjasa pada negara. Sikap-sikap kepahlawanan yang harus kita miliki seperti sikap berani membela kebenaran dan keadilan, sikap rela berkorban, sikap cinta tanah air dan kesatria. Yang kedua, menggali atau menemukan informasi penting dari teks non-fiksi dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, sehingga jawaban dari pertanyaan itu merupakan informasi penting. Yang ketiganya, cara membuat periskop dengan pemanfaatan sifat-sifat cahaya dapat memantul. Nah, anak-anak, supaya lebih membuat kalian memahami materi yang telah kita pelajari, jangan lupa kerjakan juga kuis yang sudah ibu siapkan di WA grup kalian ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.